melihat pada poster awal Selangor FC season ni, keadaan training ground Selangor dilihat tip-top. Kami pergi melihat sendiri keadaan padang training ground FAS atau pusat latihan Selangor FC dan kemudiannya ke stadium MBPJ. Kami agak amazed dengan keadaan padang di kedua-dua venue tersebut. Jadi kami mengambil peluang untuk menemubual konsultan yang menjaga kedua-dua padang ini, iaitu Encik Haji Normas Yakin Mat Arifin dari Turf Consultancy Sendirian Berhad berkaitan masalah padang di Malaysia. So, jom. Agresif. Ini untuk pasir? Untuk pasir, untuk tabur pasir. Ini mesin potong. Potong? RM160,000. Yang ini RM60,000. Yang itu mesin yang tebuk lubang. RM40,000. Second hand. Kalau baru RM100,000 juga. Banyak orang dia ingat potong rumput tu kerja senang. Ada padang yang dia kata dia orang tak nak terima Zoysia sebab penjagaan Zoysia tu mahal. Penjagaan Zoysia tu mahal sebab mereka nak bandingkan dengan cara mereka jaga Kaugra sekarang yang pada pendapat saya mereka lakukan yang minimum. Kalau mereka jaga Kaugra dengan betul, dengan mesin-mesin betul seperti yang kami ada, lepas tu mereka nak jaga Zoysia, memanglah Zoysia tu mahal, tapi taklah beza tu mahal banyak mana. Betul lah. Eh. Oh, saya pergi satu stadium, mereka guna mesin yang untuk potong rumput landscape. Tinggi anak awak aje mesin tu. Dalam RM10,000 satu. Jadi, oh, logiklah. Macam mana nak bandingkan dengan anak-anak potong Zoysia? Mesin tu tak boleh potong Zoysia. Yalah, betul. Kan, sebab Zoysia daun dia lebih keras. Daun dia mengandungi silika yang rumput lain tak ada. Zion adalah hybrid. Oh, Zion. Zion, Zemet adalah hybrid. Ada banyak lagi lah hybrid, tapi yang Zion, Zemet, Primo itu antara hybrid Zoysia yang saya ingat. Ada banyak lagi hybrid Zoysia. Masih potong. Dan dia ada side winder. Mesin tu pisau tu boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Oh, mesin padang golf tu yang digunakan padang bola. Padang golf tapi tak rata boleh. Ha? Mesin ni lebih pasal tu lah. Terlebih canggih lah pula untuk padang bola. Ini parit daripada balapan. So kalau air tu turun, dia akan pergi ke sini dan masuk ke main parit ni. Tapi berat nak mampus. Memanglah. Tak boleh nak buka. So sistem perparitan dia straight tengah tu berbentuk herimbun dan macam tadi lah. Itu guna benda yang kita guna untuk test padang tu. Dan kalau UEFA dia gunakan pula untuk nak pastikan semua padang dia pun sama. Tentang kelajuan dia, tentang rubber bounce dia. Kalau dekat UEFA maknanya dia ada grading lah. Dia ada grading. Padang tu boleh guna untuk game ke tak boleh? Tak, dia ada guna padang. Kalau padang tu nak guna untuk game, dia mesti di antara ni dan ni paling tinggi, ni paling rendah. Dia bouncing ability dia lah. Ha. So kalau nak pastikan macam padang tu rata tu macam mana? Ada alat dia? Dia ada alat dia. Dia tak ukur kerataan, dia ukur berapa laju bola tu roll. Kalau dia roll bola tu menggunakan alat tu, berapa jauh bola tu pergi. Okay. Kalau macam dekat college kan, college kalau let's say padang biasa tak rata kan. Kalau dekat college tu macam mana? Dia pakai stem roll? Saya tak gunakan stem roll, saya gunakan top dressing. Kalau kita gunakan stem roll, kita akan padat dengan lagi padang tu. Nanti air tak tembus. Oh, logik lah. Di bawah ni asal kat bawah ni longkang sat tanah ni, asal longkang sat tanah yang dibina oleh kontraktor dulu-dulu. Masalahnya bila air turun dia mengambil masa daripada atas. Bila air hujan dia ambil masa untuk turun nak lepas daripada kanjur tekstil. Jadi apa saya buat ialah bila saya datang, saya buat satu lagi longkang baru yang lebih tinggi daripada longkang lama di atas dan tembus kepada kanjur tekstil. Tapi hanya separuh je yang saya boleh dapatkan di atas, yang lain semua dia di bawah. Lebih tinggi daripada longkang lama tapi di bawah kanjur tekstil. Masalahnya kanjur tekstil ni melambatkan pertumbuhan air
infiltrasi air. Pergerakan air lah. Pergerakan air turun ke bawah. Oh, yalah. Jadi, masalah ni lah kerja tekstil ni lah. Kalau kita buat tanah rumput baru, kita boleh buang kerja tekstil ni. Seluruh permukaan padang ni, 7,000 meter persegi, seluruh padang ni ada kain geotekstil. Oh, berapa tahun dah? Yeah? Kain tu dah berapa tahun? Dah. Yang diorang tahu, padang ni dibina semula pada tahun 2018 atau 2019. Jadi pada masa itulah kain tu dipasang. Oh, 6 tahun juga kan? Ha. Ataupun mungkinnya 20 tahun dulu. Tapi kain tu memang dah ada. Oh, sebab yang tahun 2018-2019 je lah diorang ganti rumput di atas ni. Jadi kain geotekstil tu melambatkan rumput. Kami dah tanam lebih kurang 1,000 meter sebelum ni. Dan kemudian tahun lepas kami dah tanam lebih kurang lebih 200 meter lagi lokas atas tanah. Tahun ni kami akan tambah lagi 100 meter. Oh, tu just biar je lah. Yang lama tu biasa, sebab yang lama tu jauh sangat ke bawah. Dalam kan? Dalam dia. Tak ada orang tahu ada design asal. Bila kami buat, kami simpan design dia dan kami dah hantar kepada MBPG design dia. Tapi orang yang sebelum kami, bila dia buat, dia tak submit as-built design tu. Ni fishbone kan? Ini yang ini dipanggil herringbone. Oh, herringbone. Bila rupa dia macam ni, okay, herringbone. Yang sebelah sini, dia ada sebelah aja. Yang ni kita panggil sebagai grid iron. Yang herringbone ni dia ada di kiri kanan. Fishbone lain pula. Fishbone bila yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri bertemu. Oh, okey. Yang tu fishbone. Herringbone mana tak bertemu lah? Tak bertemu. Okay. Saya buat tak bertemu lah. Jadi air yang ni bila dia laju, dia tak bertemu. Bila saya buat lokas atas tanah, saya ada beberapa prinsip lah. Dia mesti lurus, dan kalau ada sambungan, dia mesti 45 darjah. Dan dia sentiasa mesti ada kecondongan. Banyak orang yang kadang-kadang dia buat lokas tu sama level. Tapi saya punya longkang satan ni saya ada kecondongan 1%. Maknanya untuk tiap-tiap 100 meter, longkang saya akan turun 1 meter. Okey. Dia maknanya kalau hujan lebat kan, dia turun cepat jugalah. Itu bergantung pada apa. Dalam pipe memang cepat. Masalahnya ialah daripada tanah nak ke longkang tu lah. Jadi masalah. Ada tu game yang kira hujan lebat lah. Melawan Pahang. Pahang lawan Selangor kan. Itu masa tu masalah daripada atas tak? Daripada masalah dia lah. Air daripada sini nak ke bawah tu lah. Sebab setengah jam lepas tu memang air dah turun lah. Yelah. Dia bayangkan queue di highway. Bila musim raya. Jadi kereta tu ambil masa untuk nak masuk kat tol. Bila raya kadang-kadang jalan tak bergerak. Tapi takkan kita nak tambah lagi highway, nak besarkan lagi highway semata-mata pasal raya setahun sekali, atau raya Cina setahun sekali. Ya, betul. Kan? So, dia ada limit dia. Banyak mana yang air hujan boleh turun, lepas tu nak keluarkan air tu. Kalau lagi banyak longkang yang kita buat, jangan lupa. Musim kemarau nanti macam mana? Kena pula kita nak tambah pula sistem penyiraman. Oh, ialah kan. Sebab air cepat sangat turun. Oh, okey. So, kita kena balance lah. Semata-mata pasal macam tahun 2021 ada hujan lebat yang sampai banjir Kelang dan Jahalam. Yalah. Kan? Jadi memang dia akan buat benda tertentu, tapi takkan nak gunakan berjuta-juta ringgit untuk benda yang berlaku 100 tahun sekali. Sebenarnya ada satu layer je. Pakai tanah apa? Patutnya pasir. Cuma di padang MBPJ dan kebanyakan padang, dia ada satu lagi layer yang dipanggil sebagai topsoil. Jadi padang kau dah tak guna dah topsoil dah 40 tahun dah, actually dari 1960-an 50 tahun dah tak guna sistem topsoil ni di padang-padang kau. Hanya padang-padang bola di Malaysia saja yang masih gunakan lagi sistem topsoil ni. Jadi maknanya golf punya padang tu yang lebih advance, lebih technological advance lah daripada padang bola kan? Itu, saya dah 20 tahun kerja padang golf sebelum saya masuk ke padang bola. Jadi kami cuba nak import, bukan saya seorang lah, kawan-kawan kami, saya yang dulu padang golf, yang nak masuk ke padang bola, kami cuba nak import sistem tu.
Kalau golf, dia tak guna topsoil lagi. Dia akan guna sistem tanah campuran. Jadi dia akan guna pasir. Pasir 90% pasir campur dengan 5% bahan organik dan 5% soil amendment. Pihak berkuasa tempatan ialah dia orang guna topsoil sebab topsoil tu mengandungi bahan organik yang mempunyai nutrien. Kami yang kerja di kelab golf kata bahan organik tu dia tak akan dapat serata nutrien. Maknanya sini mungkin ada lebih banyak nitrogen, sini mungkin ada lebih banyak fosforus, sini ada lebih banyak ferum. Sebab topsoil ni secara definasinya ialah bila kita ambil tanah bahagian atas tu, yang itu adalah topsoil. Tak mungkin ada topsoil yang sama rata kandungan nutrien dia. Jadi kami di padang golf, kami buang semua topsoil tu dan kami letak pasir, lepas tu kami letak bahan organik dan kami letak soil amendment. Yang itu yang lepas tu kami letak baja. Jadi keseluruhan padang kami akan mempunyai nutrien yang sama banyak. Yeah, baja tu boleh ganti dia kan, dia punya topsoil punya. Ya, yeah, betul. Nutrient kan. Betul. Daripada teori ni betul macam tu kan. Tapi mana-mana saya pergi pun, kadang-kadang JKR panggil saya, kadang-kadang PBT panggil saya. Macam mana pun, bila dia orang terima pendapat saya, bila tiba nak buat, dia orang mesti akan letak topsoil juga. Dan malangnya, kebanyakan topsoil yang saya jumpa lebih kepada tanah liat. Jadi tanah liat tu lambat kan? Lambat kan? Macam sini, dia pernah buka pembangunan tanah liat? Memang tanah liat. Bila kami hollow time, kami akan buang tanah liat. Ini satu lagi masalah sebab masa dia orang ada buat pembaikan padang ni pada lebih kurang tahun 2019, tahun sebelum kami masuk tu, dia orang gunakan tanah rumput yang ditanam dalam polybag tu. Bila nursery dia buat supaya pembeli senang nak bawa, dia orang akan buat mampat nak beli masukkan dalam bonet kereta. Bila tanam kat padang, dia jadi lagi mampat. Sebab padang kita akan stem roll. Yelah betul. Jadi tanah tu lagi mampat, itu lagi melambatkan pergerakan air. MBPJ ni bahagian tengah tu memang dia akan lebih keras daripada bahagian lain. So sekarang ni apa kami buat, kami hollow tine dan kami buang tanah liat tu, kami gantikan dengan pasir. Masalahnya hollow tine tu hanya 58 inci lubang dia. So kami kena buat banyak-banyak kali baru kami boleh buang tanah liat tu. Jadi kalau tuan-tuan nak buat padang bola ke atau laman yang besar, jangan gunakan rumput yang dalam plastik, gunakan rumput yang gulung. Beli kat nursery rumput yang gulung, yang itu lebih sesuai untuk kawasan-kawasan besar ni. Jadi air senang tembus. Lagi masalah tentang rumput Serenggun. Sini ada terlalu banyak rumput Serenggun. Serenggun maksudnya? Serenggun tu sinis rumput yang bukan kau keras lah. Tapi rupa dia macam kau keras. Sini ada banyak. Banyak stadium yang saya jumpa pun memang ada banyak rumput Serenggun tu. Di FAS ada juga tapi kurang buat masa ni. Ini dia randomly ke atau dia macam berpetak? Random. Bukan orang tanam berpetak-petak lah. Bukan orang tanam berpetak-petak. Dia memang ada dalam tu. Jadi lama-lama dia membiak. Sebab pembiakan dia tak sama dengan kau keras. Jadi pembiakan dia lebih laju dari kau keras. Masa padang ni bermasalah tahun sebelum kami masuk tu, Serenggun tu membiak. Okay. Macam sini selain bola sepak, ada acara lain? Sejak Selangor masuk tak ada acara lain. Oh, tak ada. Sebelum tu adalah ada rugby, ada acara track, dan acara-acara ceramah umum. Politik. Tapi sejak Selangor masuk tak ada lagi lah. Sebab saya tengok yang Stadium Sultan Ibrahim lah, dia letak macam satu petak tu kan. So petak tu macam apa? Boot cleaning lah. So bila siapa-siapa nak masuk padang, dia suruh macam cuci lah, letak tapis kan sebelum bawa apa panggil benih rumput lain ke sini kan. So, kalau buat macam tu, dia boleh atasi masalah tu? Sekarang dah terlambat dah lah. Dah terlambat. Kalau dah tanam baru, memang saya syorkan buat dia macam tu. Yalah. Kalau tanam rumput baru, memang bagus saja buat macam tu. Dia macam yang dekat Padang FPS tu, tahun bila punya rumput? Oh, yang itu sama lama juga. 20-30 tahun dulu. Oh, lama je. Setahu saya tak ada tanam semula. Padang B ada separuh saya tanam semula. Pada tahun 2020 atau 2021 saya dah tanam semula. Tapi mungkin suku padang je. Padang B yang sebelah sana? Yang sebelah sana. Bukan yang depan Astaka ke? Bukan yang depan Astaka. Yang itu saya dah tanam. Mungkin suku padang saya tanam semula. Lepas tu kalau yelah, orang selalu cakap nak tukar rumput kan. Kalau tukar rumput tu berapa lama dia nak betul-betul rumput apa? Kalau rumput kau grass,
penanaman semula mungkin dalam sebulan dan nak establish, nak tumbuh semula sebelum permainan mungkin 3 bulan. Bermuda pun sama, lebih kurang sebulan untuk construction dan 3 bulan untuk untuk establishment. Zoysia dia ambil masa sikit. Zoysia dia punya tendensi dia adalah untuk tumbuh menegak lebih daripada tumbuh mendata. Tumbuh menegak tu yang membuatkan sedap main. Tapi dia tumbuh mendata lambat. Yang mendata tu maksudnya dia untuk cengkam lah. Untuk cengkam dan untuk merebak. Bukan untuk cengkam, untuk merebak. Bila dia vertikal dia juga atas bawah. Yelah. Yang merebak tu yang dia lambat. Okay. Jadi kalau ada dua padang golf di Malaysia yang gunakan untuk Malaysia, biasanya kami 6, dia ambil masa 2 kali ganda lah lebih lama untuk establish. Tanam dia lebih kurang juga sebulan. Tapi establishment dia mungkin boleh ambil masa 6 bulan 2 kali ganda. Macam yang saya di Bukit Jalil tu kan, dia tutup bulan 1. Dia buka masa Pesta Bola Merdeka tu kan, macam dah third quarter of the year last year kan. Tapi kenapa dia tercabut juga? Pasal dia tak cukup establish lagi. Oh, yelah kan. Sebab tu saya kata Zoysia mengambil masa yang lebih lama untuk establish berbanding dengan Bermuda dan Kaunas. Tapi bila dia establish, dia akan lebih kuat daripada Bermuda dan Kaunas. Itu kebaikan dia pula. Ambil masa lama untuk establish, tapi bila dia establish, dia lebih kuat daripada Bermuda dan Kaunas. Dengan syarat matahari cukup. Di Malaysia setiasa matahari. Oh, Bukit Jalil ada masalah. Mungkin ada masalah matahari. Sebab dia tutup ke? Sebab bumbung. Bumbung dia kan? Oh. Si, bila tak cukup cahaya matahari, maka tak cukup fotosintesis. Yelah. Bila tak cukup fotosintesis, Tuhan buat rumput tu, dia akan panjangkan daun dia untuk cari matahari. Dia keluarkan auksin, siapa, biologi. Form 5 mungkin ingat lagi lah. Dia ada hormon auksin dan bila dia panjangkan daun dia untuk dapatkan matahari, akar dia menjadi pendek. Yelah. Jadi itu yang nanti senang tercabut tu. Oh, make sense lah kan. Kalau dia pakai yang macam dekat Europe kan, dia pakai yang macam lampu Grow lah. GROW. Oh, Grow Light. Itu that one dia sama lah dengan cahaya matahari. Ya. Dia membebaskan sinar yang sama wavelength. Dengan sinar yang diperlukan oleh matahari. Bukan lampu biasa. Dia ada lampu yang mengeluarkan wavelength yang sama dengan wavelength yang diperlukan oleh rumput untuk fotosintesis. Dia macam yang kalau kat Zion tu biasanya digunakan kat padang golf kan? Zion digunakan daripada saya pergi ke Indonesia, sebuah padang golf di Indonesia yang panggil saya sebab mereka ada masalah dengan rumput. Dan rupanya seluruh padang golf dia kecuali di Green adalah Zion Zoysia. Lebih kurang 200 hektar. Tak mahal ke? Mahal lah. Tapi memang padang golf tu padang golf yang top quality lah. Masalahnya ialah mereka tak ada kepakaran yang cukup untuk nak maintain, untuk nak. Diorang dari segi duit ada, dari segi pengetahuan tu kurang. Jadi diorang panggil minta tolong saya datang untuk nak memberi pendapat, berkongsi ilmu tentang macam mana nak maintain rumput mereka. So mungkin saya terlalu berjaya sebab mereka tak panggil saya lagi. Tapi macam dekat Indonesia kan, Indonesia harga dia sama dengan kita atau sana murah lagi? Tak, sana harga sama. Sama dia. Macam padang bola song, sana pakai apa? Oh, di Gelora Bung Karno pun pakai Zion Zoysia juga. Oh, bukan Bung Karno kan. Yang baru tu, Jakarta pakai setik campuran. Itu padang hybrid. Hybrid. Bukan hybrid. Rumput hybrid, padang hybrid. Zion Zoysia ialah rumput hybrid. Tapi padang tu adalah, dan juga Larkin adalah padang hybrid. Maknanya dia ada lebih kurang 5% rumput sintetik dan 95% rumput betul. Sintetik tu untuk? Tolong akar mencengkam kan? Salah satunya lah. Tapi ingat, Stadium Nasional Singapura pada tahun 2014, diorang pun guna padang sintetik. Diorang guna padang hybrid. Tapi tak berjaya. Yalah. Pada piala AFF Suzuki, rumput semua mati. Jadi diorang tukar, diorang buang rumput sintetik, diorang gunakan Zion Zoysia tadi. Diorang guna rumput betul, Zion Zoysia tadi. Malah diorang ada dua padang. Satu dalam stadium, satu luar stadium. Bila-bila masa diorang boleh tukar. Guna alat tertentu untuk keluarkan rumput. Lepas tu dari sana masuk sini pula. Macam Wembley tu kan? Macam Wembley. Oh, okey. Macam...